Dan akhirnya saya sebut contoh yang lain, last. Dalam agama kita disuruh berbeza dengan orang kafir, betul tak? Beza khaliful yahud wan nasara, berbezalah dengan Yahudi dan Nasara, supaya kita ada identiti kita yang tersendiri, tidak sama dengan Yahudi dan Nasara. Tapi kalau tak sama dengan Yahudi dan Nasara itu memberi mudarat kepada kita, elok kita sama. Oh, terkejut ni, potong ni kacau. Ibn Taymiyah rahimahullah kata, "Law anna muslim bidari harbin aw daril kufrin ghairil harb lam yakun ma'muran bil mukhalafati lahum fil hadi adh-dhahir lamma alayhi fi dhalika min ad-darar." Jika orang muslim itu berada di negeri kafir ataupun di negeri kufur yang bukan harb, di negeri harb yang musuh Islam atau bukan negeri yang tak memusuhi Islam, mereka tidak disuruh untuk berbeza dengan pada zahirnya dengan orang-orang yang bukan Islam, kerana yang demikian itu boleh memberi mudarat kepada mereka. Bal yustahab li rajul aw yajibu alayhi an yusharikahum ahyanan fi hadihi mudhahir, bahkan digalakkan untuk seseorang itu ataupun digalakkan kepadanya, bahkan wajib untuk dia kadang-kadang menyertai mereka di dalam perkara-perkara yang zahir. Depa pakai kod, kita pakai kod juga. Kalau kita pergi negeri depa, depa pakai kod mukhalafah dengan Yahudi, kita duduk dengan Amerika, kita duduk dengan, kita pakai jubah, kita pakai apa? Depa pula anti-Islam, depa buat nanya kat kita. Sedangkan kita cari makan di sana, kita dalam keadaan di sana, maka itu berbahaya kita. Kata Ibn Taymiyah, jangan buat demikian. Idza kana fi dhalika maslahatun diniyah, jika kita sama dengan mereka itu maslahah agama, min da'watihim ila din, mungkin dengan kita sama dengan mereka boleh pergi majlis mereka, boleh seru mereka kepada agama, au ittila'u ila batini umurihim, ataupun dapat tahu keadaan diri mereka, li ikhbaril muslimin bidzalika au daf'i ad-darar 'anil muslimin, untuk tahu keadaan mereka, bagi tahu orang Islam, ataupun untuk menolak mudarat kepada kaum orang Islam, maka kita tak payah berbeda dengan mereka. Ini siapa kata? Ini Syaikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Dia yang dianggap oleh sebahagian orang yang kononnya begitu liter, Ibn Taymiyah, tuan punya antara ashabul maqasid, tuan-tuan maqasid. Dan ini kadang-kadang kita, sebab tu saya pada pandangan yang berbeza pada kawan-kawan yang duduk di negeri orang putih ni ataupun di negeri barat. Purdah umpamanya, ini orang marah syubrah saya ni. Purdah ni ialah perkara khilaf di kalangan para ulama. Apabila satu orang tu duduk di negeri bukan Islam, yang mereka sensitif dengan benda-benda macam ni, dia pula tak balik dari negeri orang Islam, pakai dengan pakaian tertentu, bukan purdah, dia anggap sebagai mengancam dan seumpamanya terdedah kepada tuduhan, dia boleh tinggalkan perkara ni. Kena ulama bukan sepakat, bahkan kaul yang rajih tidak wajib menutup muka. Walaupun di dalam negara Malaysia tak ada lah masalah, kerana dia tidak ada sepatutnya, kerana untuk mempertahankan satu pendapat yang akhirnya memberi mudarat kepada kehidupan dia di dalam negara-negara berkenaan. Sama juga apabila berlaku isu di New Zealand dan seumpamanya, orang Islam kena mengambil satu stand yang mana mereka tak perlu. Dulu saya masa di yang disebut Oxford, orang marah pula. Dia Oxford tu dia bandar Kristian, tapi bukanlah semua nampak Kristian, semua dia ada dorm, dia ada kubah. Kan kubah mereka ni, kubah nak taklah jauh sangat daripada kubah masjid kita ni, tapi ada design dia macam sendiri, bukan mewakili Kristian. Bila orang kita nak buat satu kubah di bawah Oxford itu, nak buat dalam bentuk masjid, sebahagian orang bagi pandangan di atas kaul yang seperti ini, tak perlu terlalu berbeda. Itu kerana tujuan kita dakwah, supaya mereka tak takut. Zaman Nabi bukan ada kubah, kubah ni rekaan kemudian. Yang pentingnya sampai mesej Islam itu, mereka boleh datang. Setengah orang kata, aku tak kira, aku mesti pakai jubah, pakai serban baru nak berdakwah. Kalau nak pakai kot macam orang, mereka tak mahu dengar pun tak apa. Nabi tidak begitu.
apabila diberitahu kepada Nabi bahwasanya pembesar tidak baca surat yang tidak dicop, Nabi buat cop. Kata Anas, ka'anni anzur ila bayadihi fi yadihi sallallahu alaihi wasallam, aku nampak putih cop Nabi itu. Khatam Nabi sallallahu alaihi wasallam, nuqisha fihi Muhammad Rasulullah, dicop padanya Muhammad Rasulullah. Nabi tak kata Allah ini tradisi kafir, tak. Kerana kalau itu adalah protokol yang dipakai oleh mereka, kerana maksud yang tinggi ialah mentahqiqkan maqasid, iaitu menyampaikan agama. Dan ini adalah dasar ataupun perkara umum yang ini saya sampaikan untuk siri yang awal ni, untuk memahami kenapa perlunya zaman ini orang Islam bercakap tentang maqasidus syarak. Kerana kadang-kadang orang Islam dah tak tahu maqasid dah. Dah tak tahu tujuan. Dia buat satu benda pasal apa? Tak tahu, semua orang nak buat. Dan inilah kelebihan dakwah sunnah dan dakwah kepada tajdid, dakwah pada pembaruan. Kita sentiasa bertanya dalil. Kenapa kita buat? Mengapa kita buat? Kalau seruan ini berjaya, walaupun sebahagian orang agama tak selesa, kau siapa nak tanya kenapa? Ikut saja, saya ustaz. Kita tak terima. Kau ustaz ke, kau mufti ke, sijil 6,000 kali sijil ke, kau mesti bagi tahu alasan, kerana kau bukan rasul yang dihantar. Kerana agama mempunyai tujuannya. Dengan itu, sepatutnya orang lebih mengaji maqasid, gerakan pembaharuan kembali kepada kitab dan sunnah lebih kuat. Kerana Quran dan sunnah seringkali memberikan alasan tak ada apa-apa yang diberitahu. Ini adalah mukadimah untuk memahami pada konsep umum maqasidus syariah. Dan insyaAllah saya akan sambung dan dua kuliah yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.